Min sama dengan 42,7. Kemudian mediannya 45,3. Median 45,3. Modusnya berapa? Modusnya ketemu berapa tadi? Modus ketemu 53,25. 53,25. Benar ya, 53,25. Minnya 42,7. Nah, kira-kira mana ini? Maka dia condong ke kanan ya. Ini ya. Perhatikan. Jadi urutannya kan min 42,7, median 45,3, modus 53,25 ya. Perhatikan kan sama ini. Jadi ini yang lebih kecil min, median, kemudian modus. Jadi dia adalah condong ke sebelah kanan. Dengan skewness negatif ya. Skewness negatif, maka dia akan condong ke kanan. Sudah? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Benar ya? Saya cek lagi. Saya cek lagi. Skewness negatif. Condong ke kanan. Ya, berarti jawabannya adalah yang ini, yang sebelah kanan ini. Jadi tadi latihannya, maka dia jawabannya ini adalah sebelah kanan. Skewness-nya negatif. Ya. Bisa dilihat langsung diurutkan seperti ini atau dicari nilai skewness-nya ya. Kalau pertanyaan apakah dia condong ke kiri atau ke kanan, dilihat aja ini. Min mediannya, kalau urutannya min, median, modus ya, maka dia sebelah kanan. Kalau modus, median, min, maka dia sebelah kiri. Itu.